Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat jinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini, ini Selasa pertama di tahun 2023 ya. Kita masih lanjut tentang fikih salat. Ini yang ke-39. Subtemanya tentang adzan. Tapi ini sekaligus dikaitkan dengan tasabbuh dengan non-muslim. Karena di akhir awal tahun Masehi, apa perbincangan tentang tasabbuh ini itu biasa muncul ke permukaan. Adzan yang kita kenal panggilan sholat dalam agama kita dalam bentuk kumandang kalimah-kalimah thayyibah itu mulai disyariatkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Madinah. Jadi walaupun sholat itu sudah disyariatkan semenjak Nabi masih di Makkah, ya, tapi belum ada adzan. Ya. Adzan itu disyariatkan melalui proses. Proses penyaringan ide untuk mendapatkan moda yang pas, cara yang pas, dan khas. Khas itu dalam arti bukan hasil tasyabbuh, bukan hasil penyerupaan dengan moda panggilan milik kaum kafir, milik kaum non-muslim. Berikut ini penjelasannya lebih rinci. Yang pertama, ya, ada empat nomor ini, empat item. Yang pertama, pada awal periode Nabi bermukim di Madinah, itu para sahabat berkumpul menunggu sholat tanpa ada panggilan. Nah, tentu ini kalau gak ada penandanya itu, ya kumpulnya itu kayak orang besok kerja bakti tapi tidak diberitahu jam berapa. Jadi datangnya itu tanpa ada panduan itu kurang tertib ya. Nah, keadaan tersebut membuat panggilan sholat muncul sebagai kebutuhan yang menjadi perhatian Nabi. Jadi Nabi itu punya perhatian mengenai ini. Jadi ihtamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-salati kaifa yajma'un nasu laha. Bagaimana ini agar manusia kumpul untuk sholat ini? Gimana nih caranya ini? Itu yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umar bin Anas. Kata dia,
Ada sahabat yang usul menggunakan moda kibar bendera. Qilalahu insib rayatan inda huduris salah. Artinya diibarkan aja bendera pada waktu tibanya waktu sholat. Nah itu kalau duhur, asar, maghrib sih ketok. Tapi kalau sudah isya, nah tidak kelihatan. Falam yujib hudalik, usul ini tidak membuat Nabi itu tertarik. Jadi Nabi tak tahu, wah ini apa ini, tidak begitu, tidak tertarik. Muncul pula usul menggunakan bunyi trompet. Fadukirulahu al-kun'u, yakni asyabur. Dia ada yang usul kepada beliau untuk menggunakan trompet. Sama, falam yujib hudzalika. Nabi enggak tertarik, enggak menganggap usul ini ajib. Bahkan Nabi menyatakan huwa min amril yahud, bahwa trompet itu itu merupakan moda panggilan ibadahnya kaum Yahudi. Dan ada yang usul bunyi lonceng. An-naqus, ya. Fadukira lahu an-naqus. Lalu Nabi berkomentar, itu huwa min amrin nasoro, itu moda panggilan ibadahnya orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Fansorofah, lalu apa? Fansorofah Abdullah bin Yazid ibnu Zaidin bin Abdirabbi. Lalu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi. Dia apa namanya, buyar dari pertemuan usul-usul itu. Wa muhtamun dihammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang itu dengan mementingkan, menganggap penting ini apa yang dipentingkan oleh Rasul ini. Dia mikir ya, apa ini supaya ada moda panggilan yang cocok. Jadi dia ikut mikir ya apa ada penanda untuk kumpul sholat yang cocok. Fa uriyal adana fi manamihi. Ternyata itu sampai ke bawah dalam mimpi. Karena saking dia mikirkan itu, dia sampai mimpi. Mimpi diperlihatkan kalimah-kalimah adzan itu datang dalam mimpinya. Maka faqada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian pagi-pagi segera menemui kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ya Rasulullah, inni labainana imin wa yaqdana id atani atin fa'aroni al-adana. Ya Rasul, saya itu antara tidur dan jaga. Jaga yanda, tidur lelap ya tidak, itu dia merasa fa'atani atin, ada seseorang yang datang lalu dia menunjukkan kepadaku adzan ini, ya.
Dia lapor kepada Nabi seperti itu. Di pihak lain, ya, Umar Ibn Al-Khattab mimpi seperti itu, tapi dia mimpinya lebih awal. Dia mendiamkan itu kira-kira 20 hari karena dia ragu-ragu untuk menyampaikan kepada Nabi. Sampai keduluan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dia langsung sampaikan kepada Nabi. Ya. Tahu kalau Umar itu sudah mimpi lebih dulu, Nabi nanya, "Maman aka an tukhbirani?" Apa yang mencegah kamu Umar untuk memberitahu aku mimpimu itu? Lalu Umar menjawab, "Sabakoni Abdullah ibn Zaidin fastah yaitu." Lah sudah kedisian Abdullah, aku izin. Ya. Jadi dia sudah mimpi lebih dulu. Nah, setelah itu Rasul perintahkan, "Ya Bilal, kum." Wahai Bilal, berdirilah. "Fandur ma ya'muruka bi Abdullah ibn Zaidin faf'alhu." Perhatikan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Abdullah bin Zaid yang menjadi mimpi itu. Lalu itu kau kerjakan. Qala fa'adzana Bilal. Lalu periwayat hadis ini berkata Bilal lalu adzan. Jadi adzan ini tidak turun dalam bentuk wahyu atau pengertian yang diberikan kepada Nabi, tapi muncul dari sahabat. Sahabat kepada Nabi, Nabi oke. Okay. Ya. Nah, di sejarah tentang disyariatkannya adzan ini ada yang penting untuk digarisbawahi, yaitu keberatan Nabi pada penggunaan moda panggilan ibadah yang sama dengan Yahudi atau Nasrani. Nah, keberatan beliau ini adalah bentuk menutup jalan bagi masuknya anasir non muslim ke dalam ruang kehidupan keagamaan orang muslim. Jadi kalau ini tidak dipagari, lama-lama nanti kehidupan keagamaan orang Islam itu banyak sisipan campuran dari unsur-unsur yang tidak berasal dari Islam, sehingga jadinya Islam itu rotok remeng-remeng. Ada bagian-bagian yang sudah nyampur-nyampur. Termanya Saddudz Dzari'ah, yang menutup jalan agar tidak terjadi yang nanti kemudian Islamnya ketutupan oleh hal-hal yang berasal dari non-Islam. Nah, dalam kaitan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengeluarkan ultimatum. Hadisnya ini ada yang menilai dhaif, tapi karena ada banyak jalan dan jadi populer, lalu ini dinilai naik menjadi
hasan, lalu naik lagi menjadi sahih li ghairihi karena banyak jalan. Jadi ultimatum Nabi itu man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Ultimatum ini keras ya. Kalau pakai tiru-tiru, nah dia berarti bagian dari sana. Ini agar orang Islam itu menjaga ruang keagamaannya ini aman ya. Ruang keagamaannya tetap aman, tidak kecampur-campur. Nah, larangan untuk tasabbuh itu menyerupakan dirinya dengan non-muslim itu menurut Ibnu Katsir itu mencakup aqwaluhum, mencakup ucapan-ucapan mereka. Af'aluhum juga mencakup perbuatan-perbuatan mereka. Artinya, jangan menyerupai kata-kata yang khas non-muslim, jangan menyerupai pakaian yang khas non-muslim, apa perbuatan yang khas non-muslim. Walibasuhum juga jangan menyerupai pakaian-pakaian khas non-muslim. Wa ayaduhum juga jangan menyerupai hari-hari besar non-muslim. Wa ibadatuhum jangan menyerupai ibadah-ibadah non-muslim. Wa ghairu dhalika mimma lam yusyra' lana, dan yang lain-lain ya, yang tidak disyariatkan buat kita. Jadi cakupannya bisa banyak, bisa luas, mengenai hal-hal yang khas sana dan di kita itu syariatnya tidak ada. Tapi kalau ada ya, apa-apa, karena itu memang bagian dari ruang keagamaan Islam. Ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu banyak komunitas Yahudi, banyak orang-orang Yahudi. Nabi mendapati mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi nanya, kalian kok puasa, ini ada apa? Mereka menjawab, kami mensyukuri selamatnya Nabi Isa, Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa. Jadi mereka berpuasa untuk mensyukuri peristiwa yang penting dan positif itu. Nabi kemudian bilang, kalau gitu saya lebih berhak untuk menyatakan syukur dengan keselamatan Nabi Musa dan para pengikutnya, karena beliau itu kan membawa syariat yang sama menjadi pelanjut. Karena semua agama yang Allah turunkan itu sesungguhnya satu, yaitu Islam aja. Jadi semua itu innad-dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam, enggak ada yang lain. Nah, Nabi Musa itu rasul yang ditugasi Allah untuk menyebarkan, mengajarkan Islam, mendakwakan Islam di kalangan Bani Israel. Nah, dia kan dari sudut kenabian itu adalah saudara Nabi, dari sudut kenabian.
Maka Nabi, aku lebih berhak untuk ikut mensyukuri ini. Maka Nabi berpuasa juga. Ini bukan meniru, ya. Karena dalam Islam itu puasa itu ada puasa wajib, ada puasa haram, ada puasa sunat. Wajib itu Ramadan atau puasa yang dinadarkan, itu jadi wajib. Kemudian puasa haram itu puasa pada satu Syawal, pada 10 Dzulhijjah, pada 11, 12, 13 hari Tasyrik. Itu puasa haram. Selebihnya puasa sunat. Ada puasa sunat yang ditentukan oleh dikerjakan oleh Nabi sehingga waktunya menjadi tertentu. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Ini yang ada waktunya. Tapi ada puasa yang mutlak. Puasa yang mutlak itu kapanpun. Pokoknya bukan pada hari-hari yang dilarang. Nah, 10 Muharram itu asalnya Nabi tidak mengerjakan. Lalu dimasuki dengan puasa mutlak itu dan akhirnya kemudian menjadi puasa yang muakkad, puasa yang ada waktunya, ya, ada waktunya. Jadi puasa itu boleh kapan saja. Nabi puasa Senin itu untuk mensyukuri hari kelahirannya. Kalau panjenengan mau puasa dengan maksud yang sama, cari dulu lahirnya dulu kapan. Lalu setiap hari itu puasa. Nah, itu namanya mensyukuri hari kelahiran. Itu setiap orang bisa tidak sama, ya, bisa tidak sama. Jadi enggak ada puasa bid'ah, itu enggak ada. Kecuali puasa pada hari yang dilarang. Itu bid'ah mengada-ada, ya. Jadi orang mau puasa 17 Agustus mau puasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, silakan aja. Jangan nanya Nabi pernah melakukan apa enggak. Yang namanya puasa mutlak itu kapan aja. Mbok koyo males sarapan wis tak poso ae. Iya. Itu kalau disyariatkan. Sama juga dengan Safa Marwah, sa'i itu kan disyariatkan. Tapi sahabat di awal-awal itu agak enggak tuso ta iki. Soalnya mereka ketika zaman jahiliyah ya beribadah di situ. Safa Marwah itu sini ada arcanya, di baru ada arcanya, nanti ketika sampai Marwah itu arcanya dilus-lus, melakukan lagi sampai situ yang di lus. Sekarang kok ada ibadah kok ono seperti itu juga, enggak dosa ta ini. Lalu Allah turunkan ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, fala junaha malat, maka tidak dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya, ya, sa'i itu. Pernyataan tidak dosa itu bukan berarti sak ngarep gak popo kok, masih gak sa'i gak popo. Wong kata Quran itu, cuma ndak dosa. Onda itu untuk menghilangkan perasaan dosa yang muncul di sebagian para sahabat. Bukan karena sa'i itu gak wajib. Ya. Jadi kalau haji ada umroh, haji atau umroh harus ada sa'inya. Harus ada sa'inya. Tapi kalau hanya
mau yang sunnah da umroh tapi kayak tawaf itu enggak ada sa'i sunnah itu enggak ada. Aku tak sa'i to'i. Biasalah esok neng kebon sari itu aku melaku-melaku. Kayak enak. Aku tak sa'i. Enggak ada sa'i sunnah ya. Harus komplit. Tapi kalau apa tawaf, ya ada tawaf sunnah. Dalam sejumlah hadis didapati perintah Nabi kepada muslim untuk berbeda dengan non-muslim dalam hal penampilan. Nah ini agak, tadi itu kan dalam hal adzan nyambung dengan ibadah ya. Ini ada dalam soal penampilan. Ini lebih bernuansa sosial ya. Di antaranya yang pertama, perintah berbeda penampilan dengan Yahudi dan Nasrani terkait ciri mereka, yaitu tidak menyemir rambut. Innal Yahuda wan Nasara la yasbughun fakhalifuhum, kata Nabi. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak nyemir rambut, maka berbedalah kalian dengan mereka. Maknanya semir rambut kalian. Ini sifatnya sosial untuk mudah mengenali, mudah mendeteksi iki muslim, iki Yahudi apa Nasrani, itu dapat dilihat dari warna rambut atau warna nantinya itu ada jenggot, warna jenggot. Dari jauh pirang, wah ini konco dewe. Kalau ndak, oh orang sana. Ini atribut dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu juga berbeda. Kalau ada ciri khas di pihak lain, sini jangan niru ciri itu. Walaupun kiai, karena kiai itu nanti pakai kayak biksu itu, apa Shaolin itu. Datang ke sini, oh dikira orang Hindu. Ya apa yang menjadi ciri sosial yang lain itu jangan ditiru, ya, jangan ditiru. Yang kedua, itu perintah memelihara jenggot dan mencukur kumis agar berbeda penampilan dengan orang-orang musyrik. Khalifu al-musyrikin, kata Nabi. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu secara umum ada dua. Jadi ada al-musyrikun, ada ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru itu orang yang kafir itu dari kalangan ahlul kitab dan kalangan musyrikun. Ahlul kitab itu adalah mereka yang menganut agama yang mempunyai kitab dari langit, yang tidak mau beriman kepada Nabi. Al-musyrikun ini adalah para penyembah berhala. Pokoknya yang menyembah selain Allah, mau apapun, ya, itu al-musyrikun. Ya. Ada dua macam ini. Nah, yang musyrik itu punya tampilan pelihara kumis. Punya tampilan seperti Pak Karwo itu, Pak Adi Karwo itu. Ya. Jenggot dicukur. Nah, Nabi khalifuhum, berbedalah kalian. Wafirul liha, biarkan itu tumbuh apa jenggot kamu. Wahfu asyawarib, cukur
kumis-kumis. Afu itu cukurnya itu cukur dengan mubalaghah, apa namanya? Cukur habis. Bukan hanya dirapikan, tapi cukur habis. Tuh. Kemudian yang ketiga, perintah berbeda dengan orang kafir dengan tidak mengenakan pakaian khas mereka. Dalam hadis Muslim 555, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan Muslim 55 itu, apa Abu Dawud 652 itu mestinya. Oh ya, Muslim 55 ya. Ini Abdullah bin Amr bin As itu bercerita, ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an layyah saubaini. Kanjeng Rasul itu melihat aku menggunakan dua pakaian muasfaro ini berwarna kuning. Kulkar ini, kulkar. Faqala, ya. Lalu Nabi bersabda, inna hadhi min thiyabil kuffar. Ini pakaian orang kafir. Fala talbasha, kamu jangan gunakan ini. Nah, hal-hal seperti ini, itu bukan sesuatu yang universal, bukan sesuatu yang abadi. Sehingga bisa berbeda-beda di tiap tempat. Misalnya yang tentang tidak nyemir rambut, itu bukan ciri yang abadi, ya, dan bukan ciri yang mendunia. Bisa aja di satu negeri dengan negeri lain beda ciri-cirinya. Ini pas di Madinah kayak itu. Ya Nabi perintahkan karena situ tidak nyemir, semir rambut kamu. Hindari warna hitam. Sebab kalau kamu semir dengan warna hitam, sama dengan yang muda-muda. Situ yang muda warnanya hitam. Kamu tua warnanya hitam. Nanti dikira, nah, pokoknya semir aja. Nah, itu kan kalau di Madinah. Coba di Belanda. Kalau tidak nyemir, rambutnya pirang. Maka kalau mau beda, ya semir dengan warna yang lain. Jadi ini tidak bisa di apa berlakukan untuk seluruh dunia dan sepanjang zaman. Kalau ciri itu sudah hilang, ya, mereka sudah tidak ada ciri apa-apa, ya, ya, jangan kalau kamu atau malah sebaliknya malah mereka yang nyemir, ya sini sebaliknya jangan nyemir. Pokoknya yang dipegang itu berbedalah, ya, berbedalah. Jangan terus mempertahankan instrumennya, jangan terus mempertahankan alatnya. Ya, kalau ciri khas mereka dulu pakai rambut yang di sini ada cukur ada enggak, ya kamu tampil dengan yang berbeda. Kalau situ menggunakan warna, ya kamu tampil yang berbeda. Jadi sama dengan kostum sepak bola itu. Kalau sini warnanya merah, ternyata sana pakai merah. Oh ya, sini tampil dengan yang beda. Kalau sama, keliru nanti. Keliru oper, oh digol sama dia. Keliru. Itu pen secara sosial jelas apa identitas kita itu. Sebab kalau tidak jelas itu bikin orang repot. Kira anang bawa itu ini. Delok rambutnya itu kau buri, ambil melakunya kau itu. Barang diceluk, mbak, noleh lo kok brengosen.
Ah, ruwet ini. Kalau tidak jelas itu ruwet. Makanya yang jelas, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Bahkan ada yang ini berkenaan dengan perintah berbeda dengan kaum Yahudi terkait ciri mereka. Mereka punya ciri. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Mereka itu sholat itu tidak pakai sandal atau tidak pakai sepatu. Maka di zaman Nabi itu sholat dengan sandal, dengan sepatu. Nah sekarang kan gak ada kan orang yang menyatakan, oh yuk sholat pakai sandal, pakai sepatu. Dan gak ada. Kenapa nanti kalau pakai sandal, pakai sepatu, sama dengan Nasrani. Nasrani itu kalau kebaktian, sepatu sandalnya dipakai. Makanya tidak pernah ada berita orang Nasrani itu kehilangan sandal. Kalau digawe. Ya kalau sini kan sandalnya ditinggal. Hilang itu bukan karena dicolong orang kadang-kadang. Karena ada orang yang berangkat sholat itu sambil ngelamun. Melepuh masjid gak eling aku toko lor buat kok itu mau melepuh nih. Setelah itu sandal tidak gawe mau kuning apa abang. Mikir. Akhirnya sudah turunnya di tempat yang salah. Oh paling-paling kisin kuning kibaku. Padahal bukan itu. Bukan karena hilang. Bab kadang-kadang sandal hilang itu tempat saya kadang usul pakai CCTV aja Ustaz. Enggak paling itu wong tahu bertahun-tahun enggak hilang kok lah ono hilang paling ya ada orang ngelamun itu. Ya ternyata setelah itu ya enggak ada lagi. Mana lagi? Kalau pakai CCTV nanti waduh. Ya. Kecuali kalau memang tidak aman. Ya. Jadi ini ada yang menyangkut soal-soal keagamaan, ada yang menyangkut soal-soal kehidupan sosial. Ini perlu dipilah secara cermat supaya orang itu tidak terus-menerus memegangi teks itu, sementara itu sudah tidak nyambung dengan konteksnya. Sekarang kalau saya misalnya pakai nyemir warna apa, nanti dikira seperti oh ustadznya sudah jadi apa namanya selebritis ya. Ya jadi nyemir itu tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa aslinya itu tidak apa-apa, tapi karena sana begitu ah sini pakai ini ya, itu loh. Jadi ini bisa berganti-ganti, yang penting kamu jangan berserupa. Kalau jangan pakai mukena kayak gini, jalan dimanapun kalau orang ya paham, oh ini muslimah, ya muslimah. Karena ini sudah jadi ciri khas. Ya. Nomor tiga, kriteria perbuatan muslim dihukumi bertasabbuh dengan perbuatan non-muslim itu apabila terpenuhi tiga hal ini. Satu, tujuan atau ghoyahnya sama. Misalnya sama-sama punya tujuan dengan pekerjaan itu untuk mengumpulkan jamaah beribadah. Ya. Emang sama itu. Tujuannya sama, lalu menggunakan instrumen atau wasilah yang sama. Sana manggil pakai trompet, sini manggil pakai trompet. Sana manggil pakai lonceng, sini manggil pakai lonceng. Sana manggil pakai menyalakan api, sini manggil pakai menyalakan api. Yang ketiga, perbuatan tersebut secara aktual masih sampai sekarang ini berstatus sebagai kekhususan non-muslim. Kalau sudah tidak aktual, ya enggak. Jadi yang tadi itu, orang musyrik itu sudah tidak menggunakan ciri berkumis tebal, ya
Kalau sini berkumis tebal, ya tidak apa-apa. Itu sudah bukan jadi ciri mereka. Oh, mereka malah kelimis-kelimis. Oh, sini tampil seperti Pak Raden. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Jadi masih berstatus sebagai kekhususan. Ya. Tapi kalau bukan kekhususan, tidak apa-apa. Tadi itu apa? Baju kuning. Itu di zaman itu. Ya, zaman itu. Kalau itu sudah hilang, ya kuning itu sudah tidak lagi mengikat. Nanti kalau enggak, itu mahasiswa UI yang jaketnya jaket kuning, oh itu kafir semua nanti, dianggap kafir, dianggap bertasabuh menyerupai orang kafir. UI, Golkar yang kuning-kuning itu. Tegasnya, tidak setiap perbuatan membunyikan trompet itu dihukumi bertasabuh dengan Yahudi. Kenapa pakai trompet? Ya iki upacara, aku bagian drum band ini. Lalu nanti itu tentara-tentara itu yang bagian trompet itu, wah itu berserupa dengan orang. Ndak wong itu bukan manggil sholat. Tapi kalau di Masjid Al-Hikmah Kebonsari, terus orang adanya hilang menjadi trompet, nah itu baru itu bertasabuh. Tapi niup trompet untuk yang lain, tidak masalah. Klakson kita itu aslinya kan trompet. Klakson itu. Zaman dulu, saya masih kecil tuh, klakson itu mobil-mobil Chevrolet yang untuk taksi itu atau sedan ireng kalau dulu itu klaksonnya itu ada di sebelah sopir keluar. Kalau ada tet, ada pelembungannya di belakang dan itu ditekan mungkin dipencet. Bukan ditiup, kalau niup kan di dalam dia. Sini dipencet. Dulu, kemudian sekarang diubah jadi elektronik, tapi itu tetap mencerminkan bunyi trompet, tapi sudah dengan teknologi yang baru. Mobil, sepeda motor itu trompetan semua itu aslinya, cuma dengan teknologi yang baru. Itu bukan meniru Yahudi, meniru Yahudi. Jadi jangan asal niup trompet Yahudi, ya. Karena banyak orang jual trompet menjelang tahun baru, nah terus anak-anak minta, Oco, nanti kamu jadi Yahudi, ya itu aneh tuh, jamping terlalu rotok sembrono. Karena ada postingan-postingan yang menjelang ini, hati-hati, jam 00 akhir tahun, malam tahun baru, sebagian umat Islam akan pindah agama ke tiga agama sekaligus. Dia akan menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Menjadi Kristen karena pada jam 00 itu lonceng dibunyikan. Menjadi Yahudi karena trompet dibunyikan. Menjadi Majusi karena api dinyalakan, kembang api dinyalakan. Oh, nanti orang nyalakan lampu dianggap Majusi. Enggaklah, itu jadi tetap ini nyambung antara perbuatannya dengan tujuan dan dengan kalau ada orang niup trompet itu untuk mengumpulkan kambing-kambing gembalaannya. Misalnya itu sudah dibiasakan itu, kumpul nih, minum. Atau bebek-bebek yang di gembalakan itu misalnya dengan teng, atau kok kafe dia. Ya. Ya enggak apa-apa, itu bukan untuk memanggil ibadah. Ya. Jangan asal pokoknya niup trompet, pindah agama.
Itu la ilaha illallah menjadi seperti kerupuk itu, gampang gampang dikremes ya. La ilaha illallah itu kokoh ya, tidak gampang ucul hanya oleh karena yaitu ya. Yang keempat, yang terakhir, keharaman perbuatan tasabbuh dengan non muslim menurut pandangan ulama yang ketat. Ini menurut yang ketat, karena pandangannya ada dua secara umum. Yang ketat itu tetap berlaku meskipun pelakunya tidak berniat seperti itu. Pelakunya tidak berniat tasabbuh, enggak penting niat, pokoknya lakukan itu, dia telah jatuh pada keharaman. Ini yang streng, yang ketat. Tapi yang moderat menyatakan, ya sebagaimana dustur yang umum, niat itu, niat pelaku menentukan hukum dari perbuatannya. Dia pakai itu untuk apa? Oh, saya ini mendapat peran Pak dalam sinetron untuk menjadi Fir'aun. Untuk berperan sebagai Fir'aun. Itu kawan saya berperan sebagai Musa. Loh, ini jadi Fir'aun kan niatnya bukan mau niru Fir'aun, tapi dia sedang apa namanya memerankan diri dalam sebuah cerita yang membawa pesan kepada orang lain bagaimana kekejaman Fir'aun pada zaman itu. Ya tidak apa-apa, niatnya bukan niat. Nah, itu bagi yang moderat, tapi bagi yang tidak moderat itu tidak boleh, ya, haram, tidak boleh. Atau biasanya kalau zaman-zaman hari-hari besar itu, apakah kemerdekaan atau hari tahun baru Islam, itu kan ada pawai itu. Ya. Nah, kadang ada yang menampilkan zaman-zaman jahiliyah itu dalam pawai itu. Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya apa kreativitas orang menampilkan sejarah Islam itu dan menampilkan tokoh-tokoh itu. Nah, itu kan bukan untuk tasabbuh niatnya, tapi sekedar ini pemeran jahat pada zaman awal dakwah Islam. Misalnya Abu Jahal, paman Nabi yang jadi bagi yang moderat enggak apa-apa, itu bagian dari edukasi yang hadir dalam bentuk peragaan yang hidup. Oke, kita akan dapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ucapan-ucapan sosial kadang-kadang diberi bobot akidah. Ucapannya biasa, tapi kasih bobot akidah sehingga orang menyatakan syirik. Saya pernah dalam sebuah upacara, orang sebelah saya dia bilang, "Pak, saya tidak suka lagu ini, Pak. Lagu apa itu? Padamu Negeri." Padamu Negeri. Loh, kenapa? Syirik. Terus saya bilang, kalau gitu ini di kampus kita ini ada lembaga syirik. Apa? Lembaga pengabdian kepada masyarakat. Itu syirik juga. Kalau maknanya ini terus dikasih bobot akidah. Mengabdi itu kepada Allah, kok mengabdi pada negara. Itu kan dibawa ke syirik. Padahal ini hanya bahasa horizontal sosial. Bahkan perguruan tinggi itu apa, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, itu semua dosen itu harus ada itunya, ada unsur pengabdian pada masyarakat, tugasnya itu. Jadi itulah beda-beda sudut pandang sehingga kita perlu memahami, oh ini sing streng, oh ini sing enggak. Begitu saya kira, waktunya sudah habis. Ya, monggo.
Ya, kopiah itu aslinya kopiah hitam ya. Aslinya itu kopiah nasional. Ya. Tapi karena yang banyak menggunakan itu orang Islam, jadinya itu sudah menjadi ciri Islam. Saya pernah ke Bali, ya, Kementerian Agama. Yang membuka kegiatan itu pimpinan Kanwil Agama Bali. Ya. Kopiahan, oh tak kira Muslim, ternyata bukan. Tapi itu memang itu hanya dalam acara-acara tertentu, bukan menjadi ciri yang sifatnya keseharian. Ya. Sama juga dengan kalau 17-an sekarang itu kan pakai baju adat. Nah, itu bukan berarti kalau sini pakai baju adat mana gitu terus kemudian menyerupakan, enggak itu. Ya itu, nawaitunya ini memang niat itu bermacam-macam, itu sekedar untuk menjadi perlambang bahwa kita ini berbeda-beda tapi tetap rukun. Ya. Jadi ya sudah itu dipahami aja. Ya. Dan kita tidak akan menyatakan, oh Pak Pendeta sudah jadi Muslim. Enggak. Tahu itu kalau hanya sekedar menyesuaikan dengan momen. Ya. Ketika di resmi dia di Kementerian Agama, karena umumnya seperti itu, sebagai kepala ini dia pakai apa kopiah hitam. Tapi kalau pakai serban, pakai itu sudah lebih khas lagi itu. Enggak ada saya kira, ya, enggak ada. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.